Inilah dia Casino Cafe yang menjual makanan yang berbahaya yang saya cakap tadi tu. Apa bahayanya? Mari kita masuk dalam, kita tengok. Can I take you out to see the sea? Can I hear another story please? Are you led to the assumption that your company is something that I need? Inilah dia, mi racun makan tengah hari saya. Dengan namanya macam berbahaya tapi tak ada racun pun dalam ni. Mari kita tengok apa yang ada dalam semangkuk mi racun. Ni dia, telur sebiji. Lepas tu ada juga sawi. Oh, kuah dia tu nampak tu. Pekat, likat, melekat. Berbuih-buih lagi tepi-tepi dia tu. Nampak macam racun tapi jangan risau. Tak ada racun dalam ni. Selak sikit. Ni dia, mi kuning. Nampak baik je mi ni. Kita rasa kuah dia dulu. Wah, pekat macam ni. Nampak blur-blur. Sebab apa? Kuah dia lebih kurang macam kuah mi hailam. Rasa macam sos tiram sedikit, ada kicap sedikit. Tapi dia lari sikit sebab dia punya kepedasan itu, kelemakan itu pekat, likat, melekat. Lebih terasa. Dah rasa macam ada kilang arang batu dalam mulut saya. Dilombong-lombongkan. Sangat-sangat meletus dalam mulut ni. Siram kuah sikit tak so. Meleleh-leleh macam tu. Betul. Terus masuk ke dalam tekak ni, bau rasa dia punya pedas tu. Masa dekat lidah tak rasa lagi. Mungkin dia gunakan sebut lada putih ataupun cili kisar tu yang membuatkan rasa dia meletus terus kat dalam tekak ni. Tapi boleh layan sebenarnya. Pedas-pedas dia sedap. Mi dia sangat-sangat sempurna. Dicelur dengan baik, dimasak dengan baik dalam kuah dia. Mi lembut, kuah dia pula, lemak masin, manis dia, pedas dia sangat-sangat cukup. Sekarang ni saya nak rasa dia punya telur ni. Sangat-sangat lazat, sangat-sangat sedap, sangat-sangat enak. Campur pula dengan kuah mi racun ni. Sangat-sangat kebab. Pedas. Tapi rasa nak makan lagi. Tengok kuah hitam pekat macam ni. Jangan rasa takut sangatlah. Sebab saya boleh makan, confirmlah awak semua boleh makan. Pak, bukan menangis ni, bukan menangis. Sedap. Dekat mata pun boleh bagi tahu juga sedap dia. Cara penyediaan mi racun ni taklah sukar mana. Kak ni dah siap-siapkan sup. Lepas tu sup tu direbus sekali lagi. Lepas tu ada jugalah campuran kicap, sos-sos, garam, tepung jagung untuk memekatkan lagi sos ni. Dia cakap yang racunnya tu sebut lada putih. Tapi rasa dia masih lagi pedas-pedas manis. Boleh dimakan. Nampak saya boleh makan lagi ni. Walaupun dah rasa macam Nino, Nino. Nak panggil bomba je datang sembuh kat mulut ni. Memang tak tahan. Tak tahan apa? Tak tahan nak order lagi satu. Memang sedap, memang pedas, memang berapi. Sesiapa yang berada di sekitar Melaka ataupun di luar Melaka boleh datang sendiri. Cuba kesedapan mi racun di Casino Cafe, Taman Puncak, Bukit Katil, Melaka. Rasa sendiri, memang berapi. Sedap berbenung. Selalu lah. Selalu juga lah. Pengunjung tetap sini lah. Unik lah. Memang unik lah. Dia antara salah satu tarikan untuk pergi kedai ni lah. Orang akan cari lah. Unik sebab tengok menu je kita tahu ni racun. Ha. Itu bukan racun. Oi, jangan diceritakan. Legend, memang legend. Benda yang berlainan lah daripada kedai yang lain. Menyengat. Pedas dia, pedas beracun. Dia punya cili dia memang terasa lah. Luar biasa. Tapi tak matilah. Kuah dia pekat. Color dia pun macam, ish, betul ke boleh makan ni kan? Tapi bila makan, sedap. Tapi rasa nak lagi. Agak balai lah. Harga makanan ni semua berbaloi lah? Baloi lah. Setakat pergi bertahun-tahun, biasalah peredaran zaman mesti ada peningkatan sikit. Tapi okeylah.
Nama saya Rosnani Mohd Tan. Kasrina Cafe ni dah beroperasi lebih kurang dalam 15 tahun lah. Kasrina Cafe ni adalah sambungan nama-nama anak-anak di dalam keluarga ni lah. Dari segi menu tu, based on historical Melaka lah. Mie racun tu, itu kita punya signature lah. Dia punya stok tu memang kita buat daripada stok ayam. Dan you tahu kan, orang Melaka memang suka pedas. Kita menggunakan cili padi. Pedas tu memang mengancam. Bila dia makan, dia rasa memang betul-betul racun. Cuma dia tak mati je lah kan. Ha, itu sajalah. Selain daripada itu, kita ada Coliseum. Nasi goreng digoreng dengan butter. Ada dia punya lauk tu daging black pepper lah. Kita ada Aladdin Pizza daripada roti canai. Tapi kita olahkan jadi pizza. Kita beroperasi daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 11 malam. Hari Isnin sampai hari Sabtu. Pada para-para pelanggan ke ataupun orang-orang yang tak pernah datang ke kafe ni, cuba menikmati mie yang kita hidang, iaitu mie racun. Alhamdulillah setakat ni pelanggan-pelanggan memang suka dengan rasanya.